السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وانتم إخوة في الله أعزني الله تعالى وإياكم para pemirsa salam TV yang berbahagia. Ya. Pada pertemuan yang lalu sudah kita sampaikan bahwa hadis ya, hadis yang barangkali membuat orang kadang-kadang bingung ya. Innallaha khalaqa Adam ala suratihi. Hadis ini hadis sahih Bukhari dan Muslim. semuanya Allah SWT <Exact cinema> menciptakan Adam di atas bentuknya Allah. Berarti sama dong Pak Ustadz Allah dengan Adam. Ah, kan gitu, timbul pertanyaan kan begitu. Maka kita katakan enggak. Itu sudah ditegaskan oleh Allah. Laisa Kata syai'un itu nakirah loh. Nakirah itu ta'udul ta am, ta'umul am. Dia uh, tufidul am ya. Mengipadahkan umum. Jadi tidak ada suatu apapun yang yang terbesit di pikiran kita. Allah enggak, enggak seperti itu. Mau jutaan besitan pun, jutaan juga bukannya gitu. Tidaknya apapun yang kita apa nggak akan sama gitu. Itulah maha kuasanya Allah wa Ya, nggak akan nggak akan sama. Ya, apapun yang kita gambar-gambarkan. Allah wa mengatakan bahwasanya Allah punya mata, punya tangan, ya, punya punya jari, punya wajah. Kita imani semuanya selesai. Dan tidak ada yang serupa berarti kan selesai. Orang karena ada ada pikiran ataupun ada penyakit dalam hatinya mencari-cari itu. Bagaimana ya, bagaimana? dia nggak akan mungkin ya nggak akan bisa kita ketahui karena tidak kita punya informasinya cukup kita imani saja selesai ah gitu ya maka pada pertemuan yang lalu sudah dibahas secara terperinci dan global ya secara global dan terperinci sudah dijawab terperincinya sudah kita sampaikan bahwasanya ada bandingannya kan ada bandingan hadis ini hadis ini dikatakan dalam hadis yang lain bahwasanya inna awwala zumratin tadkhulul jannata ala suratil qamar sungguhnya Kelompok yang pertama masuk ke dalam sorga itu di atas bentuk bulan. Apakah mereka ini maksudnya bentuk bulan itu menggelinding masuk ke dalam sorga gitu seperti bulan yang bulat yang kita lihat? Tidak. Apakah dari semua sisi itu persamaannya ini? Tidak. Dari satu sisi saja. Tidak dari semua sisi. Bahwasanya mereka ini memiliki wajah yang berseri-seri, keindahan, keelokan. Nah itu maksudnya. Bukan dari semua sisi. Nah, maka hadis ini dimaksudkan bahwasanya Adam Allah ciptakan dan sebentuknya bentuk indah yang sangat indah yang sangat e, tampan ya se, e, punya mata punya kaki karena Allah wajhullah kan begitu memiliki ya, mata ya sebagaimana dalam ayat dan kaki ini pun kita nggak berani menyampaikan Allah punya mata punya kaki kecuali ada dalilnya gitu karena ada dalilnya maka kita sampaikan kalau nggak nggak berani kita ini kan perkara yang gaib ya Enggak ada kita berani mengatakan Allah punya kuping karena enggak punya dalil kita. Punya mata iya ada 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 dalilnya. Punya tangan iya ada dalilnya. Ah punya jari ada dalil disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Punya nafsu iya. Nah begitu. Kita pun enggak akan berani sembarangan gitu kecuali ada dalil yang mengatakannya. Dan terkait dengan dalil-dalil yang seperti ini yang sifat-sifat dzatiyah ini kan ulama syarat mengatakan Amirruha kama jahat bila kaipin kan. Sebagai dinukil dari Imam Auza'i dan yang lainnya. Lalu kan dia lewatilah dia. Ya, sebagaimana dia datang tanpa dikaifkan, tanpa dibagaimanakan gitu kan. Nah, jadi Adam alaihissalam itu maksudnya. Atau dari kalau ada yang masih juga ngeyel gitu kira-kira. nggak -kira, mau juga memahaminya seperti yang kita sampaikan. Mereka tetap mengatakan enggak. Saya tetap memahami bahwasanya Allah sama dengan Adam. Kita katakan tidak. Kenapa? Karena memang ada bandingannya dengan ayat sebagaimana kita sampaikan pada pertemuan yang lalu. Wa wa fihi Kalau kita lihat ayatnya itu terdapat di dalam surah Sod ayat yang 72. Nanti bisa dicek di rumah ya. Surah Sod ayat yang ke-72. Para pemirsa salam TV. Rahimani Allah wa Dan aku tiupkan ke dalam Adam dari ruhku. Apakah maksudnya ruh Allah itu Allah kasih kepada Adam? Atau Allah SWT menciptakan ruh untuk Adam? Yang benar Allah SWT menciptakan ruh untuk Adam. Makanya begitu juga tentang surah ini. Bahwasanya Allah SWT menciptakan surah satu surah kepada Adam. Jadi ala suratihi bentuknya Allah maksudnya bukan Allah sama dengan Adam. Tidak. Tapi Allah SWT menciptakan satu bentuk kepada Adam. Yang dianggap bentuk yang paling indah, yang paling ganteng, yang paling bagus. Adapun idopahnya penyandarannya kepada Allah itu idopah itu tashrif. takrim, pemuliaan, penghormatan, pemuliaan. Ah, begitu ya. Baik. Jadi kalau ada yang mengatakan apakah apakah jawaban kita ini tahrif sebagai bentuk penyimpangan ya karena ala suratihi kan ada bentuknya Allah atau ada nazirnya ada bandingannya ada bandingannya ini bukan penyimpangan ada bandingannya seperti Baitullah, Naqatullah wa Abdullah. Ah kan begitu. Dan segala sesuatu suratihi, surati Adam bentuknya Adam itu jauh dari Allah. Karena semuanya makhluk dan makhluk itu enggak pernah bersatu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan dikira Allah istawa ala arsy kalau kita kembali kepada arash gitu kan. Allah bersemayam atas arashnya Bukan berarti Allah butuh kepada arash. Enggak, justru Allah butuh, justru arash butuh kepada Allah. Bukannya bukannya arash butuh bukannya Allah butuh kepada arash. tidak. Aa, demikian ikhwan fillah, azzni taala wa iyyakum jami'an. Baik, kita lanjutkan. Uh, kira ini sekedar meroja'ah terkait dengan yang kita sampaikan pada pertemuan yang lalu ya. Kita akan lanjutkan ini uh, apa namanya ini uh, pembahasannya pada pertemuan kita kali ini ikhwati billah azani Allah taala wa iyakum jami'an. Mudah-mudahan antum antuna semuanya bersabar ya dan uh, memang sedikit uh, agak apa namanya ini membutuhkan konsentrasi tingkat tinggi ya <laughs> karena pembahasannya sedikit kadang-kadang butuh apa? butuh ketenangan dan juga butuh konsentrasi. Kalau beratnya enggak, enggak terlalu beratnya. Gampangnya sebenarnya kalau kita ingin memahaminya dengan baik. ya. Baik. Walakin idha qala qail. Tapi kalau ada yang mengatakan. Tetapi kalau ada yang mengatakan. Ayyuma aslam. Mana lebih yang selamat. Mana yang lebih selamat. al ula... ...au Yang pertama atau yang kedua Artinya Uh, yang kedua itu, yang pertama itu, ya, uh, yang kita katakan tadi bahwasanya uh, apa namanya saramu mufassal yang kita sampaikan bahwasanya Adam alaihi salam itu eh, uh, diciptakan oleh Allah Subhanahu di atas bentuknya, maksudnya seperti yang di dalam hadis tadi, yaitu apa? bahwasanya uh, manusia masuk di atas bentuk komar, bentuk bulan, bukan dari semua sisi gitu kan. Gitu ya. maka uh, ini yang yang ini yang pertama Kat, dikatakan di sini mana yang lebih selamat makna yang pertama makna yang kedua makna yang kedua kita katakan tadi kan bahwasanya Allah wajuala membentuk satu bentuk kepada Adam yang Allah ciptakan uh, ke, uh, yang Allah khusus ciptakan untuk Adam kan begitu ya itu yang kedua jadi yang mana nih yang pertama yang kita katakan bahwasanya Allah walla itu uh, menciptakan Adam di atas bentuknya bukan dari semua sisi gitu kan atau memang yang kedua tadi bahwasanya Allah Muazzin menciptakan satu ruh apa namanya satu bentuk yang Allah ciptakan untuk Adam yang mana kulna al al awal aslam makna yang pertama lebih selamat makna yang pertama yang selamat madum nana jidu an lafzi musagan fil lugatil arabiyah wa imkanan fil akal dan ya yang makna yang pertama lebih selamat yang kita katakan bahwasanya bukan dari semua sisi bentuknya itu bukan dari semua sisi gitu ya kita katakan ya madumna najidu selama kita mendapati anna li zahiri lafzi bahwa secara zahir lapas hadis itu musaghan ada pelulusnya ada pe, apa namanya nih yang yang pelulus itu yang semakna dengannya gitu ya fil di dalam bahasa Arab wa imkanan dan mungkin secara akal maka kata katakan tadi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan dari bentuknya Adam dalam ketampanannya, ke eh, apa namanya ini, kegagahannya, ya. Adam punya kaki, ya. Adam punya tangan, ya. Adam, Adam punya mata. Allah SWT punya mata, punya tangan, ya. Tapi tidak sama tangan Allah dengan tangan makhluk, dengan tangan Adam, dengan tangan kita semuanya nggak sama. Ah, begitu. Itu makna yang pertama. Kenapa? Karena memang ada bandingannya, sebagaimana kita katakan bulan tadi. Karena ada bulan, ya. Apa namanya ini? Manusia masuk surga Kelompok gelombang yang pertama itu seperti bulan. Apakah kita pahami semua sisi tidak? Hanya satu sisi bahwasanya mereka ini masuk dengan keindahannya, ketampanannya, keelokannya, gitu kan? Bukan ini mereka ini masuk tanpa hidung, tanpa mata, gitu menggelinding gitu, bukan? Ya, ah ya. Tapi itu makna yang pertama. Jadi kata Asyik makna yang pertama itu lebih selamat dengan cara begitu kita menjawabnya, begitu. Falwajibu hamdul kalam alaihi. Maka kewajiban kita adalah membawa pembicaraan itu kepadanya. Artinya hadis ini ya kita uh, katakan seperti hadis inna awala zumratin tadkhulul jannah tadi. Hadis inna Allah khalaqa Adam itu ya. Wa nahnu wajadna anna surah layal yalzam mumathalatan mumathalat surah al ukhra. Dan di sini kami mendapati bahwasanya satu bentuk tidak mesti ya layal zaminha tidak mesti Uh, dari bentuk itu mumasalatu surah al-ukhra itu menyerupai bentuk yang lain Wahina idin yakunul aslam an nahmilahu ala zahirihi oleh karena itu ketika itu yang lebih selamat adalah kita membawanya di atas zahirnya zahirnya begitu dan sebentuknya Allah maksudnya bentuknya Allah ini kegagahannya ketampanannya ketampanannya Adam ya kegagahannya Adam punya mata punya kaki ya punya wajah. Ah itu dia. Itu 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 makna yang pertama. Karena memang ada hadis tadi kan, In, inna awala zumratin itu, ya. Baik. Ikhtiqati fillah azza ta taala wa iyakum jami'an. Fa idza qulta mahia surah allati takunu lillah wa yaqulu Adamu 'alaiha. Maka jika engkau mengatakan apa satu bentuk yang ada di situ Allah dan ada di situ Adam? Kan dikatakan tadi nggak sama surahnya nggak sama surah Allah dengan surah Adam nggak sama. Oke. Okay. Jadi apa sih bentuknya Adam? Bagaimana bentuknya Allah? <tuk> Kulna kita katakan Inna wajahun lahu wajhun. Kita katakan kata Ashy. Sesungguhnya Allah itu memiliki wajah. Dalilnya banyak. Ya, wa yabqa wajhu rabbika ya, dzul jalali wal ikram dan banyak sekali kullu <tuk di> syai'in halik Inna Allah lahu wajah. Sungguhnya Allah memiliki wajah. Walahu ainun dan Allah memiliki mata. Walahu yadun memiliki tangan. Walahu rijulun Allah memiliki kaki. Azza wa Jalla. Lakin la yalzam min antakuna hadil asya'mu ma'atilatan lil insan. Tapi tidak mesti bahwa semuanya ini sama seperti manusia. Ikhwati fila Ta'ala wa iyakum jamian. Nanti kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana tetap di Salam TV sahabat keluarga. azan ya taala wa jamian jadi kita katakan apa sih bentuknya Adam ya bagaimana pula bentuknya Allah karena begitu. kita katakan sungguhnya Allah SWT memiliki wajah memiliki tangan ya memiliki kaki lakin layal zamin antaku nahadir asyauhum mati lil insan tapi tidak mesti semuanya ini sama seperti manusia enggak ya Pahunaka mina syabah Maka di sana ada bentuk persamaan. Jadi ada irisan ya. Ada ada namanya naul musyarak. Ada ada semacam persamaan gitu ya. Tapi persamaannya bu, ada apa namanya ini? Penyerupaannya itu bukan bukan penyerupaan yang yang sempurna tidak. Kita lihat. Pahunaka mina syabah Ada ada sesuatu yang mirip. Lakinnahu laisa ala sabilil mumasalah tapi bukan uh, ada sesuatu yang serupa tapi bukan yang bukan yang bukan yang semisal gitu ya bukan yang semisal ah gitu ya kama anal zumratal ula min ahlil jannah sebagaimana kelompok pertama dari penduduk sorga piha syabahu min al qamar ada kemiripan dari bulan ya kan laki biduni mu tapi tidak apa namanya ada persamaan dengan bulan tapi tidak mirip bulan tidak tidak seperti bulan ya, saya ulangi seperti dikatakan bulan. Baik, bulan yang masuk ke dalam sorga itu kan yang kelompok pertama kan seperti bulan. Dari ahli sorga. Piha syabahu minal komar. Kan ada penyerupaan dengan bulan. Lakin biduni mumasalatin. Tapi bukan yang semisal bulan. kan Dikatakan kan kal qamar ya. Zumratil qamar. Ala suratil -komar. Dibentuk komar. Bukan apa namanya ini. Semisal komar dia. Enggak. Hanya satu sisi ada sisi apa namanya ada 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 kemiripan sedikit gitu kira-kira ya uh, ada syabahunnya ada wajah syabahnya ada wajah apa namanya ada kemiripannya tapi bukan yang semisal gitu ya obih ada oleh karena itu ya sudoku madhabah ilahi wal jamaah oleh karena itu benarlah apa yang menjadi pendirian ahlu sunnah wal jamaah atau apa yang dipegangi oleh ahlu sunnah wal jamaah min anna jami'i sifatillah subhanahu wa ta'ala laysat mumatsala wa laysat mumatsilatan li sifatil makhluqin bahwa semuanya sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah sama dengan sifat-sifat makhluk min ghairi tahrib tanpa kita simpangkan tanpa kita rubah wala ta'tilin dan juga tanpa kita ingkari wa min ghairi takyifin tanpa kita membagaimanakan menggambarkan wala tamtsil dan juga tidak memiripkan atau menyerupakan itu dia ikhwati billah. Azani Allah Ta'ala wa iyaakum jami'an. Jadi selesai. Maka kita katakan. Semuanya Allah SWT menciptakan Adam di atas bentuknya Allah. Maksudnya apa? Ketampanan, kegagahannya. Adam punya Allah SWT punya kaki. Ya, punya wajah, punya tangan. Adam punya kaki dan punya punya wajah. Tetapi tidak sama. Tidak sama. Ah, Begitu. Ikhwati billah. Azani Allah Ta'ala wa iyaakum jami'an. Tapi ada wajah syabahnya. Jadi di sini kalau kita katakan antara penduduk ahlu surga dengan bulan tadi. Samanya apanya Pak Ustadz? Sama kita katakan dari sisi keindahannya, keelokannya, bersinarnya, mereka berseri-serinya. Oke. Okay. Sementara Adam dengan Allah SWT dari sisi syabahnya apa? Apa syabah? Dari sisi makna. Kan makna tahu kita makna tangan kan. Makna wajah kita tahu. Wajah itu yang di depan gitu kan. Tangan dia kita tahu tangan gitu. Itu bagi makhluk kita tahu, tapi bagi Allah SWT tidak tidak kita ketahui. Nah, di situ dari sisi uh, syabah, ya, makna kita tahu, maknanya. Tapi bagi bagi Allah SWT itu berbeda, nggak akan sama. Iya uh, ada orang kadang-kadang mengatakan, oh alus sunnah ini uh, mentasbih Ya, tidak. Kita tidak tidak menyamakan Allah SWT dan itu nggak boleh kan. Nggak boleh dalam dalam pengertian tasbih di sini artinya tam tamsil sebenarnya yaitu memiripkan, memisalkan. Ah, demikian. Ikhwati fillah taala wa iyakum jami'an. Jadi, semua sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala laisat mumatsilatan li sifatil makhlukin itu tidak sama atau tidak tidak semisal dengan sifat-sifat makhluk. Tanpa tahrib, enggak boleh kita tahrib, enggak boleh kita rubah, enggak boleh kita ingkari, enggak boleh kita bagaimanakan dan enggak boleh kita misalkan. Baik. Kemudian beliau mengatakan Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Nasma'u kathira minal kutub allati naqra'uha yaquluna tashbihun yu'abiruna bitashbih wa hum yaqsiduna tamthil. Sering atau kebanyakan kita mendengar dari kitab-kitab yang kita baca, mereka mengatakan tashbih, mereka mengatakan tashbih itu penyerupaan. Yu'abiruna bitashbih wa hum yaqsiduna tamthil. Mereka mengungkapkan dengan kata tashbih padahal yang mereka maksudkan adalah tamthil. Yang mereka maksudkan adalah tamthil yaitu E, tamsil artinya memisalkan ya jadi tasbih yaitu menyerupakan yang sesungguhnya mereka ingin mengungkapkan kata-kata tamsil tamsil itu artinya memisalkan tamsil. maka mana yang lebih layak atau mana yang lebih utama kita mengungkapkan dengan kata-kata tashbih atau dengan kata-kata tamsil nah, kan gitu Tashbih itu menyerupakan, kalau tamsil itu memisalkan gitu ya. Jadi mungkin kalau dari sisi bahasa Indonesia mungkin nggak dapat kita ininya, mungkin kita katakan sinonim ini ya, serupa, mirip, gitu kan, semisal, gitu kan. Tapi dalam bahasa Arab ini maknanya dalam, ya, dalam. Jadi apa namanya ini? Tamsil itu lebih dalam daripada sekedar tashbih, gitu ya. Saya ulangi. bahawa tamthil itu lebih uh, apa ya lebih dalam ya lebih ini daripada tashbih lebih lebih dalam lah kita katakan daripada sekadar tashbih naqulu bi tamthilil aula kata asy-syekh Ibn, uh, ibnu ibnu salih al-utsaimin bahwa mengatakan tamthil itu lebih aula itu lebih lebih layak lebih bagus kata beliau jadi kita mengungkapkan dengan kata-kata tamthil itu lebih layak daripada tashbih ya Baik. Kenapa? Karena beberapa sebab. Awalan yang pertama, li'an al-Qur'ana al Karena Al-Qur'an mengungkapkan dengan itu. Kalau para pemirsa salam tipi rahimani Ta'ala ingat apa yang saya sampaikan waktu itu. Antara tahrib dengan ta'wil. Kenapa uh, apa namanya ini eh, uh, Syekhul Islam Ibn rahimahullah. Islam Ibn Taymiyyah. Ibn Utaimiyah kenapa memilih kata tahrif? Kenapa tidak memilih kata ta'wil? ini itu pernah kita bahas di awal-awal dulu ya di awal-awal pembahasan tentang uh, sifat ini karena memang uh, ta'wil uh, apa namanya ini takwil sendiri bisa dimaknai tafsir gitu dari satu sisi bisa dimaknai tafsir itu satu yang kedua ternyata uh, apa namanya ini uh, tahrif ya tahrif itu diungkapkan dalam Al-Qur'an juga gitu bukan takwil uh, gitu ya maka di sini juga terkait dengan Tashbih dan tamsil, maka yang lebih uh, bagus, ibaratnya atau ungkapannya, adalah menggunakan kata-kata tamsil, dan itu lebih aula, lebih lebih layak, lebih, lebih dalam. Gitu, kenapa? Karena beberapa sebab kata Asyik, karena tamsil itu memiripkan, mirip atau memisalkan. Jadi, dia tashbih, ah, antara tashbih dan tamsil, tamsil itu lebih dalam daripada tashbih. Ah, begitu kira-kira, ya. Baik jadi, kita memilihnya lebih, uh, lebih apa namanya, kata yang paling uh, tepat itu kata tamsil gitu ya. Kenapa? Karena beberapa sebab di sini, Asy-Syeikh menyebutkan ada apa ya, ada tiga paling tidak, ada tiga, ada tiga, apa namanya, alasan mengapa tamsil itu lebih layak kita uh, ungkapkan daripada tashbih. Pertama, lihat al-Qur'ana Karena Al Quran mengungkapkan dengan kata-kata tamsil. Seperti firman Allah dalam surah Ashura ayat yang ke-11. Laisa Tidak ada yang seperti atau yang semisal Allah SWT sesuatu apapun. Tidak ada. Sesuatu apapun buat di langit, di bumi, di lautan, di gunung, di mana saja. Tidak ada yang serupa dengan Allah SWT. Ya. Kalaupun disebut oh Allah punya tangan, punya mata, kita katakan betul Allah punya mata, punya tangan, tapi tidak sama dengan tangan makhluk dengan tengah makhluk apapun dia. Ah, begitu ya. Dalam surah uh, asy ayat yang ke-11. Fala lillahi andada, maka janganlah kalian bagi Allah itu tandingan-tandingan dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-22. Wa ma dan yang lain-lain lagi. Wa kullu Qur'an fa min dan segala yang diungkapkan oleh Al-Qur'an maka itu lebih baik dari yang lainnya artinya karena Al-Quran memakai kata atau menggunakan kata tamsil maka ini yang paling terbaik kita katakan terkait dengan uh, tidak bolehnya kita uh, apa namanya ini uh, melakukan pelanggaran terhadap sifat-sifat Allah kan nggak boleh empat itu kan nggak boleh tahrif nggak boleh kita uh, ta'til, ta nggak boleh takjib dan nggak boleh tamsil nah, jadi kata tamsil ini lebih mengena lebih layak karena Al-Quran menggunakannya ya Ikhwati fillah anzani Allah taala wa iyyakum jami'an. Kita akan lanjutkan nanti setelah satu ini. Jangan kemana-mana ya, bertahan terus di salam TV sahabat keluarga muslim. <Sess> 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 wa billahi iznihi wallahu taala wa iyyakum jami'an. Jadi kita katakan bahwa kata tamtsil itu lebih mengena karena Al-Qur'an menggunakannya dalam surah Ashura syura tadi laisa kamitslihi ya. Allah Subhanahu wa taala katakan fala taj'alulilahi andada janganlah kalian jadikan bagi Allah itu tandingan-tandingan. Baik. Itu karena Al-Qur'an menggunakannya. Li'anna la najidu afsahha minal Qur'an. Li'anna la najidu afsahha minal Qur'an karena kita tidak menemukan Ya, suatu perkataan yang lebih pasah dari Al-Qur'an. Tentu Al-Qur'an adalah kalam Allah. Tidak ada tandingannya. Ya, wala ada, wala adalah alal makna muradi min Al-Qur'an dan tidak ada ya satu pun yang lebih menunjukkan di atas makna yang diinginkan dari Al-Qur'an. Artinya, tidak ada satu kata yang memang luar biasa untuk menunjukkan sebuah makna kecuali dari pilihan Al-Qur'an. Tidak ada, tidak ada yang bisa mewakili ataupun yang bisa menyamai dari pilihan kata yang telah dipilih oleh Al-Qur'an. Artinya pilihan kata yang dipilih oleh Al-Qur'an ya yang di yang terdapat dalam Al-Qur'an itu lebih lebih mengena untuk yang dimaksudkan dari satu makna. Wallahu a'lam bima yuriduhu min kalamihi dan Allah yang lebih mengetahui dengan apa yang Allah kehendaki dari perkataan-perkataannya. Fatakun muwafaqatul Qur'an hiya sawab Maka kesesuaian Al-Qur'an, muwafaqatul Qur'an menyesuaikan dengan Al-Qur'an dialah diitulah kebenaran ya panu abir binafi tamsil maka kita katakan maka kita ungkapkan dengan nafi tamsil tidak ada yang tamsil tidak ada yang apa namanya tidak ada yang semisal dengan Allah azza wajalla wahakada dan demikianlah pikul lima kanin di setiap tempat faida fa inna muafaqatal nasi ya fil lafzi aula min lafzin muradifin au muqaribin maka kesesuaian nas di dalam laf dalam sebuah laf dalam sebuah, laf, dalam sebuah lapas itu lebih baik daripada menyebutkan satu lapas yang eh, yang semakna atau muradif itu artinya yang sinonim ya yang yang sama yang sama atau yang mendekati artinya kalau ada di sana nas ya yang digunakan di dalam Al-Qur'an maupun hadis Nabi SAW alaihi wasallam dalam sebuah pengungkapan kata maka itu dipilih lebih baik daripada kita menggunakan kata-kata lain ya yang mungkin semakna ataupun yang mendekati. Kita lebih memilih makna yang ditegaskan dalam Al-Qur'an. Seperti salat umpamanya. Jangan kita pakai kata-kata sembah yang lah, jangan kita kata pakai kata yang lain gitu. Kenapa? Karena salat itu takbirnya Al-Qur'an. Itu ungkapan Al-Qur'an. Seperti puasa. Mungkin kalau kita bisa bisa gantikan dengan kata-kata siam itu lebih baik. Antum siam gak hari ini? Antum saum gak hari ini gitu gak apa-apa Karena dua-dua kata ini kan dipakai dalam Al-Quran Atau juga dalam hadis Nabi SAW Artinya istilah-istilah syar'i yang kita gunakan Dan itu bisa dipahami di masyarakat Itu lebih aula kita gunakan pada kekannya. Karena itu lebih mengena Dan itu yang lebih tepat gitu ya Karena apa yang ada dalam nas itu pasti sudah kebenaran Ah gitu kata-kata uh, Apa ya Kata-kata yang yang seperti ini yang uh, harus kita perbanyak ya untuk menggantikan kata-kata seperti tadi sembahyang ada juga masih orang mengatakan sembahyang. Jangan kita ganti dengan kata-kata salat karena itu ungkapan dalam Al-Qur'an ya. Seperti umpamanya kata-kata siam ya kita ganti ya, kita ganti jangan puasa tapi siam kita katakan. Seperti iftar. Ah ini 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 kan apa namanya ini dalam hadis Nabi juga ada ya bahkan dalam Al-Qur'an meskipun mungkin hanya derivasinya gitu kan. Tapi yang jelas bahwa kata-kata ataupun lapas lafaz syar'i itu lebih diutamakan pemakaian daripada yang yang lainnya. Jadi itu sisi pertama. Kenapa kita mengungkapkan dengan kata tamsil tidak tasbih karena Al-Qur'an memakai kata-kata tamsil. Baik. Keanian yang kedua, anna tasbih inda bin nas yakni itsbat sifat. Bahwa tasbih ya di sebagian manusia dimaknai menetapkan sifat tashbih ya sebagian manusia memaknainya dengan isbat sifat yaitu menetapkan sifat walihada yusamuna sunnah oleh karena itu mereka menamai ahla sunnah sebagai musyabbiha nah, gitu. sebagai manusia yang maksud mereka musyabbiha itu yaitu menetapkan sifat karena mereka menganggap ahlu sunnah kan mengakui uh, Allah punya mata, ya Allah punya apa tangan, Allah punya kaki, Allah punya wajah gitu kan. Mereka al-sunnah ini mereka sebut sebagai musyabbiha. Musyabbiha mereka mengatakan menetapkan sifat. Kenapa menetapkan sifat? Karena mereka menganggap bahwa apa namanya ini mereka ini menetapkan satu sifat yang sama dengan makhluk gitu. Padahal kita katakan walaupun memang dari sisi makna mungkin ya apa namanya ini artinya tangan juga ini salah tangan juga gitu kan. Tapi berbeda pada kekatnya, kan? Gitu tangan Allah tidak sama dengan tangan makhluk. Jadi, ada sebagian manusia, kata tasbih itu, di sebagian manusia, ya, sebagian kelompok memaknai menetapkan sifat. Makanya, ahlus sunnah ini disebut dengan musyabihah. Kenapa? Karena ahlus sunnah menetapkan sifat bagi Allah. Tapi, uh, tidak seperti yang mereka pahami, ya. Mereka, mereka mungkin menganggap ahlus sunnah menyamakan sang khalid dengan makhluk, tidak ya, tidak demikian. Ahlus sunnati musyabbiha. Fa'idakulna. Mereka katakan ya sebagai manusia tadi. Mereka menganggap tashbih itu maksudnya menetapkan sifat. Makanya ahlus sunnah disebut sebagai musyabbiha. Fa'idakulna. Maka kita katakan. Maka seandainya kita katakan. Apabila kita mengatakan. Min ghairi tashbih. Tanpa tashbih. Ha'wahadar rajul layuf, tashbih Illa sifat. min sifat. Kalau kita katakan. Min tasbih Tanpa tashbih. Dan laki-laki ini tidak memahami dari tasbih kecuali menetapkan sifat, jadilah kita ini seperti seolah-olah kita mengatakan mendengari isbati sifat tanpa menetapkan sifat, ah, gitu kan? Jadi karena tadi kan tasbih di sini artinya isbatus sifat, sebagian mereka menganggap tasbih di situ kalau menurut uh, mereka ini kan ahlu sunnah ahlu musyabbiha, ya, maksudnya menetapkan sifat. Jadi kalau kita katakan min tasbih, berarti kan tanpa menetapkan sifat. Jadi seolah-olah maknanya rusak gitu, ya. maknanya nggak baik. Pasolah makna tasbih, yuhimu maknan fasidan. Maka seolah-olah tasbih di situ memberikan kesan makna yang rusak. Walihada kanal udulu anha aula. Oleh karena itu berpaling darinya itu lebih baik. Maka nggak 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 kita gunakan kata tasbih, tapi kita gunakan kata-kata Tamsil, ya, kenapa? Karena kalau kita gunakan kata-kata tasbih di sana, ada kelompok yang mengatakan "arus sunnah" itu adalah kaum kumshabihah. Kalau kita katakan "menegeri" tasbih, bukan uh, "menasbih", bukan "menetapkan sifat", kan? Ini gawat, maknanya jadi rusak gitu kan? Maka kita hindari saja, maka kita katakan menegeri tamsil tanpa memisalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan Makhluknya itu jawaban yang kedua. Jadi pertama tadi, kenapa kita lebih layak menggunakan kata-kata tamsil karena Al-Quran mengungkapkannya. Yang kedua karena memang supaya lari atau supaya tidak menjadi makna yang rusak. Karena sebagian manusia menganggap Al-Sunnah ini adalah kaum musyabihah. Apa namanya Menyerupakan. Artinya musyabihah mereka ini menetapkan sifat. Karena Al-Sunnah menetapkan sifat. ya Yang sesuai dengan keagungan dan kelayakan Allah Subhanahu Wa Taala ya jadi, kita lebih baik menggunakan kata-kata tampil. Salisan salitan yang ketiga, Bahwa nafiyat tasbih alal penyerupaan, secara sahihin. itu tidak tashbih Kata wahyu secara mutlak itu tidak benar. Ya. Kata wahyu bahwa wahyu roh, wahyu kemiripan apa namanya persamaan secara mutlak itu tidak benar. Lianna ma min syai'aini lianna ma min syai'aini min al-a'yan aw min sifat illa wa bainahuma isyrakun min ba'dil wujuh. Karena tidak ada dari dua 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 hal ya, dua dua perkara min al-a'yan dari benda-benda aw min sifat atau sifat-sifat illa -sifat, wa bainahuma isyrakun min ba'dil wujuh. Kecuali ada di antara keduanya perserikatan dari atau persamaan ya isyrok ada ada isyroknya ada musyarakahnya ada ada persamaan mereka mimba'dil wujud dari satu sisi ah gitu wal isyraq na'un tasyabuh sedangkan isyrok itu dianggap sebagai tasyabuh sebagai satu penyerupaan kalau menapaita atasbih mat kalaulah seandainya engkau menghilangkan tasbih secara mutlak, kita kata enggak ada tasbih, enggak ada tasbih secara mutlak. Lakun kula syarik pihil khalik wal makhluk, maka engkau pastilah menghilangkan segala sesuatu yang berserikat di dalamnya, yang berserikat berkongsi di dalamnya wal khaliq wal makhluk ma. Akan kau menghilangkan sesuatu yang berserikat di dalamnya sang khaliq yaitu sang maha menciptakan Allah wal makhluk dan makhluknya. Pisai inma dalam satu perkara. Contoh, masalan al wujud. Ya syariku fi aslihil khaliq wal makhluk. Ada itu kata ada wujud ada itu berserikat di dalam pada asalnya itu al khaliq wal makhluk. Bukankah makhluk juga ada? Sang khaliq juga ada. Iya. Ada no Ini merupakan bentuk apa namanya ini perkongsian kan? Bono ini juga tasabu. Kan tasabunya ada. Berarti. Allah ada, makhluk ada, sama dong. Ah, gitu kan. Lakin farkun bainal ini. Tapi kan kedua-dua yang uh, kedua wujud ini berbeda. Ya. Wujudul khaliq wajib, adanya Allah itu wajib. Wa wujudul makhluk mungkin. Sedangkan adanya makhluk itu mungkin. Ah, gitu dia ikhwati fillah. taala wa jami'an. Jadi ada nisbatul syarakah ya. Ada 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 nisbah itu ada persentase Uh, apa namanya ini uh, persamaan meskipun persamaan ini kita katakan uh, uh, apa namanya ini pada akhirnya bukan bu, bu, bukan dimaknai sebagai satu uh, yang yang sama dalam pengertian bahwa sama apa namanya ini uh, uh, dari semua hal tidak contoh kita katakan ada wujud Allah ada nggak ada manusia makhluk ada nggak ada oh berarti sama dong kita katakan tidak adanya Allah itu wajib, sedangkan adanya makhluk itu mungkin. Kenapa? Karena dahulu tidak ada, kemudian sirna lagi dan seterusnya dan seterusnya begitu. Wakadalika sama, begitu juga dengan nasama. Fihi isyirok, al insan sama. Itu juga ada 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 perkongsian, ada persamaan. Al insan sama, ada, manusia ada pendengaran. Wal khaliq lahu sama, ada juga sang khaliq itu Allah ada juga pendengaran. Lakin bayna farkun, diantara keduanya ada perbedaan. Lakin asal wujudis sama musyarak. Tapi asal adanya pendengaran itu tersyarak itu, musyarak itu ada persamaan kan ada perkongsian gitu Allah Maha mendengar iya makhluk mendengar juga sama dong kita katakan tidak pendengaran Allah sudah keagungan kelayakannya manusia mendengar sudah kelemahan dan keterbatasannya Hijoatifillah waizzanillahu taala wa iyyakum jami'an barangkali sampai di sini dulu pertemuan kita insyaallah taala di lain kesempatan bisa kita sambung lagi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa dipahami dengan baik hadausallahu sallam wa baraka ala nabina muhammadin wa ala alihi washabbihi sallam subhanaka allah bihamdika masyaallah la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik